Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Tuh Haji Banjar. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi bersilaturahmi melalui video ini. Kali ini saya akan kembali berbagi unboxing saya atas pesanan online saya di Shopee. Ini dia, saya pesan dalam beberapa hari kemarin, belum satu minggu ya pesannya, ordernya di Cina, barang milik Cina ini sahabat-sahabat ya, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ini dia paketnya, ini bisa dilihat kondisinya. Oke, kita putar-putar dulu untuk kondisi barangnya. Ini dia penyok-penyok dan sobek-sobek, mudah-mudahan di dalam aman. Ini juga penyok dan sobek ya, ini dia dilihat penyok sobeknya. Nah kemudian ini juga, ini sobek-sobek juga sudah dicopot, ada dan ada slip pengiriman dari JNT. Ini JNT yang ngirim. Oke sahabat ya, cepat juga nih JNT yang ngirim, belum seminggu padahal barang dari luar negeri. Oke, kita akan unboxing aja sahabat-sahabat, bagaimana kondisi barangnya di dalam dan apa isinya gitu ya. Apa isinya ini? Karena sudah diputar-putar, langsung aja kita buka. Oke. Kita buka dari sini ya. Oke. Ini dia. Nah, kita keluarkan semuanya. Oke, packingnya hanya segini, hanya menggunakan plastik. Kemudian dos asli bawaan dari barangnya, dari pabrik. Ada 4 ya, karena saya pesan 4. Jadi dikirim 4 potong sesuai pesanan sudah. Kita tinggal lihat isinya di dalam. Karena ini berhubungan dengan listrik, maka saya akan tes langsung satu-satu. Oke, kita mulai dari yang pertama ini dulu ya, sahabat. Kita buka apa isinya di dalam. Oke, di mana penyok-penyok ini sahabat nih. Penyok-penyok gitu ya, mudah-mudahan isinya tetap aman. Kita buka aja. Oke, ini penyok semua ini, mudah-mudahan isinya aman. Nah, kita buka semua dulu. Gimana bukaannya ini sahabat ya, kuat juga untuk bukaannya, kuat banget nih, harus dibuka di sini dulu kuncinya. Nah baru dibuka gitu. Nah paket yang pertama ada ini. Oke, kemudian ada buku panduan. Kemudian ininya di dalam terbungkus rapi. Oke, ini dia plastik seperti ini saja. Dan nah, sel surya. Di keterangannya sel surya ini bertegangan 12 volt 20 ampere 200 watt. Saya kira tidak mungkin lah ini 200 watt ya, segini ukuran segini sekitar 27 kali 40 cm saja. Tapi baiklah, akan saya ukur. Kita akan ukur menggunakan multitester, berapa tegangannya saja yang kita lihat. Karena ini ada cahaya, mestinya ada tegangan begitu ya. Oke, kita ukur. Ini bisa dilihat di sini.
Dah, mana kutubnya? Untuk yang pertama ini kita tes dulu. Ini dia. Tak ada tegangan, sahabat. Saya kebalik ya. Kita ambil perlengkapannya ini ya. Ambil perlengkapannya. Enaknya gini, ini kita jepit. Oke, ini kita jepit. Sudah, coba kita pasang. Naik, sahabat. Oke, mantap ya. Untuk tegangan, coba kita saya tutup. Dia turun. Nih, bisa kelihatan tidak ya? Saya buka, dia naik. Oke, lumayan tegangannya. Hanya di dalam ruangan ya, belum karena sinar matahari. Kita hanya coba arusnya aja. Oke, berfungsi. Satu berfungsi. Oke, kita amankan dulu. Amankan dulu yang ini, kita masukkan lagi. Kita buka paket yang kedua. Ini dia, kita buka paket yang kedua. Oke, sama ada peralatan, kemudian ada buku panduan, kemudian ada panel surianya. Ini dia panel surianya. Oke, yang kedua aman, tidak ada yang pecah sesuai deskripsi, ukuran juga, tapi saya tidak yakin ini 200 watt di deskripsi 200 watt. Nanti saya review ya sahabat-sahabat. Karena untuk mereviewnya harus dipanas matahari. Oke, kita lihat lagi. Coba kita jepitkan lagi. Susah ya menjepitnya. Nah, ini dia. Ada tegangan. Oke, sama hasilnya, sama yang kedua. Oke, nanti kita review dengan lampu ya kita nanti ini, karena ini unboxing untuk mencoba bahwa berfungsi gitu saja. Untuk berapa tegangannya, berapa realnya, nanti saya review sahabat-sahabat, nanti saya review. Kalian nanti saya sebutkan toko dan harganya kok ketika sudah mereview. Yang kedua sudah, oke. Kita buka lagi yang ketiga. Oke, sahabat-sahabat. Untuk apa saya membeli ini? Karena saya ada punya rencana, rencana ya, untuk membuat sepeda listrik. Saya mau bikin sepeda listrik sahabat-sahabat, mudah-mudahan terkabulkan ya. Sama seperti tadi peralatannya. Oke, kemudian ini ada panel surianya, kita lihat. Ini panel surianya hanya berlapiskan fiberglass ya, fiberglass. Ini panel surianya, kita coba lagi.
bagaimana tegangannya. Kita lihat tegangannya sekarang. Mana tegangannya kok tidak ada? Wih, copot. Kita tes. Ini dia. Coba kita lihat tegangannya. Oh ya, copot lagi. Nih. Ada cahaya, dia naik. Kita tutup, dia turun. Oke. Ada cahaya sedikit, dia naik. Tapi tidak di panas matahari. Ini di dalam ruangan, hanya cuman pakai lampu. Oke, ini cuman pakai lampu ya. Hanya di dalam ruangan. Oke, yang ketiga. Aman, mantap, berfungsi. Cuman tidak tahu berapa kapasitasnya, apa benar bisa mencapai 18 volt 200 watt ketika dipanas terik matahari. Saya juga tidak tahu dan tidak yakin. Karena ketika membuka paketnya ternyata kecil seperti ini aja. Sesuai di deskripsi ukurannya ya, sesuai deskripsi. Oke, kita amankan lagi. Satu lagi. Masih ada satu lagi. Nah, ini dia. Sesuai dengan harga ini sahabat, harganya 12 volt 200 watt. 200 kayaknya katanya ya, 200 watt. Di deskripsi video tokonya. Katanya. Wah. Nah, sama seperti yang tadi, ada peralatan. Ada untuk menempel di kemah atau dimanapun. Kemudian ada buku panduan, sama. Di sini mungkin tertulis berapa tegangannya, berbahasa Cina, karena dari Cina. Ini dia perangkatnya, kita buka lagi. Kita lihat aman, tidak ada pecah. Yang penting tidak ada pecah. Oke. Dan ini fleksibel ya, bisa di, artinya ya plastik gitulah, fleksibel gitu ya. Oke, kita tes apakah bisa mengeluarkan tegangan. Kalau tidak bisa mengeluarkan tegangan berarti putus dia. Oke, kita jepitkan. Oke, ada tegangan ya. Ini dia. Wah, copot lagi. Nih. Bisa kelihatan tidak? Tuh. Ini bisa ya. Oke, coba lihat. Saya tutup. Saya buka. Oke. Berfungsi. Oke, 4 paket. 4 barang yang dipesan sudah berfungsi. Tapi ada satu lagi pesanan saya yang tidak ada. Pemotong keramik. Tidak ada, berarti tokonya tidak bisa mengirim. Dan ada konfirmasi memang karena barang yang saya pesan itu berbeda gudang katanya. Jadi harus dipesan ulang. Berarti saya harus mengajukan pengembalian dana untuk paket yang seharusnya dikirim bersama ini, tapi tidak dikirimkan oleh tokonya. Oke sahabat, terima kasih sudah bersama saya untuk mengikuti unboxing saya. Jadi saya mempunyai 4 sel surya, 1 2. Oke ya, kemudian 3. Dan 4. Rencana saya
Sel surya ini adalah untuk membuat sepeda listrik, dan saya sudah memesan setirnya juga, sepeda listrik roda 4. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Masih menunggu barang-barang yang lain, dan kalau sudah terkumpul nanti akan saya review apakah ini bisa berfungsi di mobil listrik tenaga surya saya apakah tidak. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan bisa terlaksana. Demikian bersama Haji Banjar, dukung terus. Jangan lupa subscribe bagi kawan yang belum subscribe. Kemudian like, komentar, bagikan video ini. Siapa tahu ada teman lain yang memerlukan referensi tentang pembelian ini. Di mana saya beli? Lihat di deskripsi. Oke, berapa harganya? Detailnya lihat aja di deskripsi atau komen aja. Insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.